Tapi percayalah, kondisi COVID yang sekarang ini kita juga alhamdulillah tidak terlalu ya, mematahkan semangat. Artinya untuk hari ini lebih kurang 400-an mahasiswa baru juga sudah mendaftar. Kurang lagi gelombang ketiga ya, ini akan terus ya ada penambahan. Yang intinya sebagian besar kita sudah berupaya untuk mendapatkan beasiswa. Apakah dari UPI ya untuk anak-anak yang sudah ganjil misalnya UKT ya, kemudian regional ongoing ya, dan dari donatur-donatur lainnya, kita selalu berdaya upaya untuk mengembangkan, untuk menumbuh kembangkan gas rambi kota ini terus sekurang-kurangnya pertahanan karena COVID yang luar biasa. Anak-anak kami, besok kalian akan berangkat menatap matahari terbit, berjalan barangkali jalan yang cukup panjang. Saya hanya bisa memberikan kepada kalian ya persiapan, yaitu duit ya. Duit pengertian ini bukan berarti duit untuk menyogok ya, bukan duit dalam pengertian hedonis transaksional, tapi duit yang sama sudah doa, di doa ya, doa dalam pengertian kalian tidak pernah pasrah dalam doa. Kalian harus selalu berdoa ya, baik sebagai berusaha, sedang berusaha, setelah berusaha. Doa adalah senjata yang ampuh dibutuhkan untuk mewujudkan kita. Berdoa seperti kata Rasul ya, seperti sabda Rasul, sebagaimana orang yang memanah tepat ayunannya menuju sasaran yang kalian inginkan. Kemudian usaha juga yang pantang menyerah dalam berusaha kalian mendapatkan mimpi. Jangan pernah menghalalkan segala cara. Universitas Rambi Kota, khususnya Fakultas Islam, tidak pernah mengajarkan kalian untuk menghalalkan segala cara. Bersaiklah secara fair, berjuanglah sampai titik darah yang terakhir kalian menempatkan mimpi-mimpi kalian. Dan yang terakhir ya, iman juga terus. Dengan iman ini adalah benteng bagi kalian untuk menjaga apa yang menjadi syariat di dalam tanah yang subur. Syariat itu ibarat bibit unggul, tanah subur itulah hati kalian yang ikhlas. Hati yang ikhlas, syariat dari bibit unggul itu harus jaga iman dan kuat. Maka iman kalian bagaimana tetap harus bertahan, konsisten, teguh pada kalian, integritas moral, behavior yang cukup. Apa menurut kalian itu adalah sesuatu yang kalian harus pertahankan, pertahankan keyakinan kalian. Terakhir tentunya takwa, yaitu meninggalkan segala barang dan mengikuti semua apa yang diwajibkan, yang apa diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul kami, ulama dan sebagainya. Jadi anak-anak kami yang kami sayang, memang kita ini dalam keadaan yang COVID luar biasa. Serasa terkadang ini kita hadir untuk membuat acara seperti ini dilema. Satu sisi seolah-olah kita tidak melakukan protokol ya, satu sisi kita juga adalah momen yang cukup besar. Tetapi dengan hati yang teguh, baik mata kaki lo, memuji kepada Allah SWT, hari ini kalian telah bertemu dengan teman-teman kalian, dan bukan akhir dari sekarang, tapi awal untuk ke depan yang lebih jauh lagi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam waktu yang cukup panjang, banyak hal bisa kita diskusikan. Saya siap menerima, menampung keluhan para alumni. Kalau
hal yang disita. Yang paling penting ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak kami. Cendrawasih, warnanya merawat, terbang tinggi di atas awan. Terima kasih para yudhiswawan, kami menunggu di gerbang kesuksesan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.